Hello semua, selamat datang ke Toller Voller dan selamat datang ke video yang lain sikit. Hari ni saya nak uji Woolly Hugs Bobble ni. Benang kapas, saya dapat order ni free je dari Veronica Hub. Terima kasih banyak. Selain tu, saya dapat buku knitting ni sekali. Ada juga buku lain, tapi saya dapat buku knitting ni. Ada pemanas jiwa kat dalam. Tudung, ponco, semua dari benang yang bertukar warna ni. Macam yang orang nampak, benang ni bukan satu warna je, tapi ada 4 warna. Semua ada 4 helai benang. 4 helai benang yang akan bertukar jadi warna lain. Saya nak buka buku ni sepintas lalu untuk awak. Ada banyak benda yang cantik kat dalam. Semua dengan warna yang cantik-cantik, kombinasi warna yang sangat cantik. Saya nak knit guna benang yang cantik ni. Saya dah fikir, saya nak buat scarf terbuka dengan benang ni. Saya akan tunjuk awak sekarang. Saya akan mula dengan jahitan udara berantai yang panjang. Dia akan jadi sampai 2 meter panjang. Saya nak tunjuk benang ni lagi sekali. Saya baru je ambil benang sikit dekat jarum. Tapi okey, semua ada 4 lapisan benang. Dia akan bertukar warna kat tempat yang lebih kurang sama. Sebetulah kita ada warna yang cantik ni. Semua ni 50% kapas, 50% polyacryl, 200 gram dan 800 meter. Kita boleh buat scarf yang sangat cantik. Ada tulis kat sini juga, satu bobble boleh buat satu scarf 3 segi. Saya akan buat scarf terbuka guna benang ni. Bukan segi 3 tapi segi 4. Guna jarum 2.5 sampai 3.5. Saya akan guna jarum yang besar sikit. Ni jarum 4.5. Dia akan jadi longgar sikit. Sekarang saya akan mula dengan 2 meter jahitan udara berantai. Tarik benang. Lepas tu masuk. Okey, saya dah tarik rantai ni sikit. Bahagian ni dah jadi 2 meter. Cepat je. Okey, kat sini saya dah terhilang benang dia. Sekarang mula balik. Saya akan buat 3 jahitan udara. 1, 2, 3 untuk ketinggian. Lepas tu 1 gelung. Lepas tu masuk kat jahitan ke-4. Saya knit semua dalam batang. Macam ni. Masuk kat 2. Lepas tu masuk kat 2 lagi. Macam ni saya akan jahit sepanjang jahitan udara berantai ni. Awak nampak kan? Dia longgar je. Okey, saya dah sampai kat permulaan balik. Ni dia benang permulaan. Ni hujung lagi satu jahitan udara ni. Sekarang saya nak sambung dengan barisan kedua pula. Saya akan ambil 2 jahitan udara. Saya pusing dia. Lepas tu knit balik. Saya akan buat guna batang ni dekat pusingan yang tadi. Saya akan tunjuk awak. 1 gelung. Lepas tu saya masukkan kat sini sebelah-sebelah. Tarik benang sampai lepas. Lepas tu jahit dan jahit. Saya akan knit semua balik. Saya ambil 2 jahitan udara. Saya masuk lebih dalam. Saya perlukan ketinggian 2 jahitan udara je. Keliling dia, masuk 2, lepas tu masuk lagi 2. Gelung. Tarik. Masuk 2, lepas tu masuk lagi 2. Macam ni lah rupa dia sekarang. Kita sambung lagi sekarang. Satu demi satu. Masuk 2, lepas tu masuk lagi 2. Gelung. Masuk 1 demi 1. Masuk 2. Lepas tu masuk kat lagi 2. Okey, saya dah knit 4 barisan. Kat bawah ni awak boleh nampak permulaan dia. Barisan kedua, ketiga, keempat. Kat barisan keempat ni saya dah ada warna seterusnya sekali. Ada hijau sekali dengan biru tu.
Kat sini ada permulaan barisan kelima. Awak boleh nampak dia sangat dekat kat sini. Setiap corak tu atas satu sama lain kat setiap barisan. Dari situ kita dapat rangka yang sangat gebu. Sekarang saya nak sambung. Selalu ikut belakang batang pusingan sebelum ni. Cucuk. Tarik benang. Lepas tu, lepas dua. Sentiasa cucuk kat sana sini. Saya akan sambung knit. Bila nak tukar, saya selalu buat dua jahitan udara untuk ketinggian barisan seterusnya. Saya akan knit macam ni sepanjang warna ni. Lepas tu, saya akan tunjuk lagi scarf ni bila dah siap. Okey, sekarang saya dah sampai kat hujung balik. Ni dia apa yang lebih dari gulung tu. Saya dah hampir knit semua habis. Cantik warna dia. Awak boleh tengok kat sini. Sama kat bahagian lain scarf ni. Banyak corak yang cantik. Dari biru ke hijau ke oren dan merah. Empat tone warna yang sangat cantik. Yang lebih ni kita akan potong, tarik keluar dan jahit dia. Kat bawah ni pun sama. Senang je dengan bobbles ni. Kena jahit sikit je. Saya rasa benang bulu ni sangat hebat. Terima kasih lagi sekali atas bungkusan dari Veronica Hug. Saya bagi thumbs up untuk benang bulu yang hebat ni. Saya harap awak pun suka benang bulu ni dengan video saya sekali. Kalau ya, bolehlah bagi saya thumbs up. Mesti saya suka nanti. Kalau awak ada soalan, cadangan dan harapan, bolehlah tulis semua kat komen kat bawah. Mungkin awak ada mood nak subscribe saluran saya ni. Bagus juga tu. Tekan je butang subscribe kat bawah. Tekan juga butang loceng kat sebelah dia supaya tak terlepas video dari saya lagi. Kita jumpa lagi lain kali di Tolong Wola. Bye!